Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi aplikasi penghasil uang 2023 dan Adobe Cryptocurrency yang saya bahas setiap harinya untuk kalian dan tetap untuk kalian. So, di sini saya mau bahas dari garapan yang lagi rame banget, yaitu dari Adobe Wallet ya. Rewardnya 10 token sama dengan 0,4 dolar. Preferalnya itu 5 token 0,2 dolar. Daftar langsung withdraw. Cuman withdrawnya tuh 24 jam sampai dengan 48 jam dan prosesnya pun agak lama. Di sini sudah tertera juga dari di bagian marketnya. Get.io, PancakeSwap juga ada di BitGap ya. Jadi untuk cara garapnya ini saya akan tampilkan dulu screenshotan ya, yang dimana teman-teman sih sudah mengundang teman dan sih sudah ada yang proses juga banyak banget ya. Nah ini bisa dituyulin ya. Saya akan ngejelasin bagaimana cara nuyo dari aplikasi yang lagi rame banget orang bahas, 10 UP sama dengan 0,41 ya. Nah di sini saya akan ngejelasinnya sudah tertera di bagian Uniswap, PancakeSwap dan Git.io, CoinSwap juga ada. Bisa kita swap ke bagian dari USDT maupun ke bagian manapun yang kalian mau. Ya intinya daftar dapat 10 token langsung bisa di withdraw katanya sih gitu ya. Nah saya langsung tekan aja di sini linknya yang saya sediain juga di deskripsi video saya. Kalian bisa tekan aja nanti langsung diarahkan ke bagian Google Play Store ya. Kalau kalian mau cobain silakan, cuma tidak ada paksaan ya. Saya mau ngejelasin cara nyolnya juga plus cara grabnya buat kalian yang mau grab. Di sini aplikasinya langsung diarahkan ke bagian Google Play Store. Nah langsung diarahkan ke bagian Google Play Store. Nah ini bisa kalian download aja aplikasinya. Kalau nggak ada nanti yang muncul kan bisa download aja di dari Google ya. Download aja di Google. Ini 38 MB dari AML Safe Crypto DP Wallet ini dari Adobe Wallet ya. Dimana Adobe Wallet ini instan-instan, cuman menunggunya tuh lama banget. Kata adminnya 24 jam sampai dengan 48 jam untuk bisa masuk ke bagian withdraw-nya. Nah ini 38,12 MB doang aplikasinya. Nah kalau sudah menginstal kayak gini, kita langsung aja untuk menuju ke bagian dari aplikasinya yang dimana kita cobain untuk daftar dulu dan kita install dan kita create e-wallet nantinya ya. Aman, kita langsung lanjut ke berikutnya. Buka aja langsung aplikasi dari AML-nya. Ini menggunakan referral teman saya, bukan akun asli saya. Buat akun asli saya kan buat lagi bagaimana cara nuyulnya saya akan ngejelasin. Membuka. Nah di sini ada aplikasinya, langsung ini bahasa Inggris yang kita gunakan dan kita langsung create e-wallet aja atau buat e-wallet baru dan kita bisa tekan aktivasi dan di sini bisa kalian copy maupun kalian screenshot dari di bagian sini, bisa kalian copy maupun kalian screenshot dari di bagian sini ya, simpan ya. Nah kalau sudah kalian copy maupun kalian screenshot langsung aja ke bagian next dan di sini nanti akan menuju ke bagian create e-wallet. Ini masih proses dan masih loading, tungguin aja dari di bagian sini ya. Nah nanti akan muncul kayak gini, sukses ya, dan kalian teks langsung di bagian bawah dan di sini sudah tertera gap for you 10 UP ke bagian sini, kan masuk ke bagian setting dan kalian lihat dari di bagian referral program dan di sini sudah tertera ya, kalau teman kalian menggunakan akun Google nanti akan mendapatkan bonus ya 10 UP. Jadi buat akun Google yang belum pernah terdaftar sama sekali, kalau kalian terdaftar kalian mendapatkan 10 UP nya misalkan saya pilih akun yang belum pernah terdaftar sama sekali, saya join pilih dan kalau saya pilih kayak gini, nanti saya akan mendapatkan 10 UP nya Nah, saya akan coba lihat di sini apakah sukses untuk daftarnya. Oke, telah sukses ya. Nah, dan saya sudah mendapatkan referral program 10 UP. Ingat, kalian menggunakan akun Google yang belum pernah terdaftar. Kalau kalian terdaftar malah nggak ada nanti masuk ke bagian ini. Nah, ini bisa di withdraw langsung menggunakan e-wallet kalian. E-wallet yang sudah kalian simpan tadi versinya. Kalian bisa withdraw, tekan langsung withdraw di sini. Nah, jadi gampang ya. Dan referral aja itu adalah 5 UP ya. Nah, ini masih dimaksimalkan ya, jangan sampai gak dimaksimalkan gitu ya. Nah, di sini kita coba untuk withdraw langsung, tekan withdraw dan kita bisa withdraw di sini. Approve aja ya, kita approve. Tunggu masih proses. Oke, dan telah di withdraw ya. Total withdraw UP get dan ini masih proses. Ini bisa kita withdraw dan dari e-wallet yang sudah kita copy atau versinya sudah kita copy itu nanti masuk ke bagian e-wallet ini. Nah tapi masih proses masuk ke bagian sini ya. Cuman kalau kalian mau mendapatkan 10 UP nya silahkan masuk ke referral program. Nanti sudah masuk ke referral program kalian tinggal claim dan kalian tinggal withdraw aja ke token atau ke versi yang sudah kalian buat tadi.
Nah ini sudah proses 10 UP-nya itu sampai dengan 0,4 sampai dengan 0,5 dolar ya. Kalau berhasil, katanya sih 24 jam, tapi kalian jangan nungguin. Kalian buat akun sebanyak mungkin, nanti gampang untuk withdraw-nya. Ingat, kalian buat aja akun sebanyak mungkin. Kalau kalian mau cari referral, silahkan salin link-nya di bagian sini. Oke? Nah untuk mencari persinya bisa kalian cari di bagian sini. Nah ini persinya ya. Nah, Bitcoin wallet, ini bisa kalian head wallet-nya. Kalian copy nantinya. Ya, ini walletnya. Ya, wallet ini nanti kalau sudah sukses bisa kalian import ke bagian backup ya versinya, dan kalian bisa maksimalkan nantinya ke bagian backup dan bisa kalian swap. Kalau kalian nggak mau, untuk mengirimkan tokennya, bisa kalian import backup nanti dari token UP-nya itu gampang banget dan sudah ada juga di pencet swap dan bisa di swap juga. Ya gini ya, ini saya akan menggunakan dompet 3. Nah. Dan di sini saya coba cari aja, di sini tambahkan aja UP sudah ada loh, dikenakan kan sudah listing juga tokennya ya. Nah bisa kan lihat aja UP. Nah ya sudah ada ya. Nah sudah ada kayak gini ya, gampang banget untuk menambahinnya, tinggal tambah aja. Misalkan kalau kalian ya sudah import dompet dan segala macam, bisa kalian tambahkan bagian sini. Nah ini UP-nya ya. Oke sudah ditambahkan. Jadi token UP ini dengan Polygon ya, dengan Polygon. Dan nantinya kalau kalian masuk bisa swap langsung, terserah ya. Misalkan 1000 UP. Oke, berapa Matic tuh? Wah, lumayan bagus juga kalau misalkan di itu hitungan ya. Nah, lumayan banget nih. Nah, kali aja beberapa akun ya itu lumayan bagus juga. Ini ada 44 dolar kalau 1000 UP. Kalau landing sih cuman katanya sih dari 48 jam, cuman versinya kasih simpan dulu ya untuk bisa nantinya masuk ke bagian withdraw-nya. Nah, saya akan ngejelasin langsung cara nuyulnya. Di sini kan tadi saya sudah kasih tahu buat kalian yang mau nuyul itu gampang banget ya. Daftar pun langsung mendapatkan 10 UP. Kalian bisa menggunakan aplikasi Island ya, bisa menggunakan aplikasi Island. Nah, jadi sudah saya jelasin tadi kan itu bisa kalian copy nanti versi kalian, dan kalian kalau sudah masuk ke bagian sini kalian bisa masuk ke bagian Bitcap untuk menyambungkan ke bagian Bitcap ya dari versi yang sudah kalian lakukan ini. Nanti bisa di swap kalau kalian nggak mau send atau kirim. Ya kayak gitu doang untuk lebih mudahnya. Untuk referral program di sini bisa kalian cari aja di sini referral program, dan kalian bisa salin dari bagian referral. Saya akan ngejelasin cara nojo. Ini saya sudah withdraw kan 10 UP-nya ya, masih proses juga. Katanya 24 jam, intinya kalian tuyul dulu. Di sini saya menggunakan link referral saya salin, dan saya menggunakan Island. Kalau kalian nggak paham menggunakan Island, bisa kalian download aja dulu di Google Play Store, ada kok Island ya. Island ini nanti kan kinerjanya tuh gampang banget, kalian tinggal download, buka, setelah buka nanti akan muncul kerjanya di sini. Nah ini bisa kalian gunakan menggunakan Chrome aja. Ya, karena kan sudah terhubung juga di bagian Gmail, kalian nggak perlu lagi untuk buat Gmail. Jadi kalian tinggal login Gmail yang ada kalian punya, nanti gampang banget untuk nuyulnya. Diarahkan ke Google Play Store Island ya. Caranya tuh mudah banget ya. Kalian bisa kembali lagi ke bagian sini. Kan bisa menggunakan aplikasi lain di sini. Misalkan kalian download dulu di bagian Play Store Islandnya Opera Mini. Opera Mini itu lebih bagus, lebih stabil dikarenakan nanti bisa langsung ke bagian Play Store. Download aja langsung di sini. Tuliskan aja di sini Opera Mini ya. Nah, Opera Mini. Nah, itu kan install aja aplikasinya ya. Nah, kita gak bisa menggunakan Chrome, kenapa? Dikarenakan tadi saya sudah tes tadi gak bisa masuk ke bagian dari Play Store. Cuman kita coba menggunakan Opera Mini dulu ya. Saya download dulu aplikasi Opera Mininya. Download aplikasi Opera Mininya, saya langsung buka aja langsung aplikasi Opera Mininya. Dan saya coba untuk menggunakan Opera Mini untuk menyambungkan link yang saya sudah salin tadi di akun asli kita ya. Di sini langsung masuk ke bagian Opera Mininya. Saya akan coba langsung menempelkan link akun asli saya tadi ke bagian Opera Mini ini, dan saya langsung menuju ke bagian link akun asli saya ya, dan saya coba tutuyulin aja agar lebih cepat ya. Nanti langsung diarahkan ke bagian Google Play Store ya. Kalau sudah kalian, nah kan bisa kan? Tadi kan di Chrome itu gak akan bisa. Cuman kalian menggunakan browser lain untuk downloadnya dan tuyulinnya. Kalau sudah kalian gak install aja, dikarenakan sudah ada aplikasinya dari bawaan HP kita. Kita tinggal download aja dan langsung menginstal sendiri dari aplikasinya. Ya, kita langsung buka aja langsung aplikasinya ya. Yang sudah selesai dari di bagian keamanan, kita coba untuk buka aja aplikasinya. Oke. Setelah kita buka dari aplikasi yang setelah kita download tadi menggunakan link referral akun asli kita, kita daftar lagi. Cara-caranya kayak di awal tadi ya, daftarnya cukup mudah. Create e-wallet, copy persinya simpan dulu ke tempat lain agar lebih aman, dan kalian menggunakan akun Google.
ya. Nah ini kalian create e-wallet dan kalian tinggal masuk ke bagian sini, aktivasi semuanya, dan kalian tinggal copy dari versinya atau screenshot boleh, terserah. Nah, sudah kalian tinggal next ke tahap berikutnya. Setelah kalian next di sini, nanti akan berhasil masuk ke bagian halaman awal dari aplikasinya. Sukses ya dari di bagian sini. Nah setelah sukses, nanti kita langsung masuk ke halaman awal dari aplikasinya. Nah kita coba cek dan kita sambungkan langsung dari di bagian akun Google. Mohon maaf, aplikasi ini juga agak lemot dikarenakan banyak yang garap, bukan hanya kita yang garap ya. Di sini kita langsung tekan aja di bagian setting, tekan langsung di bagian setting, dan kita langsung tekan dari di bagian referral program. Nah masuk ke bagian referral program, nanti kita langsung hubungkan aja sync up menggunakan sync in atau menggunakan akun Google yang sudah kita masukkan juga dari password Islandnya, itu sudah terdeteksi otomatis ya. Kalaupun tidak terdeteksi, kalian cukup bisa menggunakan dari buat dulu atau tambahkan akun Google, terserah sih. Kalau sudah saya pilih, dan dari di bagian akun tuyul kita pun kita bisa mendapatkan juga 10 UP dan kita langsung withdraw. Kalau kalian gak mau cari referral menggunakan Island, kalian bisa menggunakan e-wallet yang banyak, kali aja beberapa akun 10 UP itu lumayan bagus juga ya. Ya, jadi kalian cukup gak mau mencari referral, silakan menggunakan dari di bagian e-wallet yang sudah kalian gunakan itu untuk memaksimalkan dari event sync up ya 10 UP nya gitu ya. Nah dan sudah sukses dari di bagian sini. Nah sudah sukses dan kita lihat dari di bagian referral program. Nah kita sudah mendapatkan juga 10 UP. Ingat versinya juga kalian simpan dan bisa kalian sambungkan ke bagian backup nantinya ya. Nah kita langsung withdraw juga dari di bagian akun tuyul kita yang pertama. Nah nanti kan bisa withdraw aja di sini. Nah tekan approve ya. Ternyata berhasil ya. Tadi saya dua kali ya. Nah jadi agak lag banget. Dan intinya kalau kalian mau withdraw itu sudah sukses dan nanti juga diproses, dan kalau sudah komplit nantinya gampang banget untuk dilakukan ini. Nanti saya akan bahas lagi lain waktu. Yang penting ini secara realnya ya. Kalian bisa juga menggunakan e-wallet atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain, ganda lain, bisa Dual Space Pro itu boleh ya, terserah. Yang penting untuk prosesnya pun agak lambat ya, dan prosesnya ini memakan waktu 24 jam dan sampai dengan 48 jam lewatnya ya. Nah jadi untuk ini bisa kalian maksimalkan menurut saya ya. Cek langsung dari di bagian akun asli saya apakah masuk juga referralnya, kan tadi katanya 5 UP ya. Nah tadi saya menggunakan aplikasi Island dan saya juga menggunakan link yang saya sudah pakai dari di aplikasi AML Safe ini. Nah saya coba masuk dulu ke bagian akun asli saya, apakah masuk, kita coba cek simak baik-baik. Nah saya coba cek langsung dari di bagian setting dan kita lihat langsung di bagian referral ya yang sudah kita gunain tadi. Ternyata saya cek dan masuk juga plus 5 UP ya. Congratulations, token bank credit your get akun, dan disini sudah berhasil untuk menuyul ya. Gampang kan? Jadi caranya gampang banget, dan kalian lihat dari referral program sudah masuk 5 UP nya kalian bisa maksimalkan, jangan sampai gak dimaksimalkan gitu ya. Nah ini saya sudah salin juga, ini referral akun asli saya, dan untuk withdraw nya pun katanya gak ada minimum ya. Nah saya coba untuk withdraw lagi dari 5 UP nya apakah bisa di withdraw. Nah saya coba untuk withdraw dari 5 UP nya apakah bisa juga, cuman saya tadi cobain gak bisa ya. Cuman intinya kalau di sini sudah terlihat token with 48 host atau sekitar 1-2 hari ya, kalau dibaca-baca di sini ya, kalau nanti masuknya. Nah tekan approve, tadi saya gak ada respon nih. Cuman kalau kalian mau cari referral dulu silakan. Kalau kalian mau gak mau cari referral juga, kalian masih makan dari bagian 10 UP ya, bonus pendaftaran baru. Bisa kalian buat beberapa akun menggunakan Gmail yang banyak, itu aja sih menurut saya ya. Gak ada masalah dari bagian sini. Yang penting ini bisa kalian salin dan sudah proses juga 10 UP nya bisa digunain. Nah gak bisa ya, bisa juga kalian menggunakan referral, katanya sih terbatas, cuma saya kurang mengetahuinya juga ya. Intinya your friend 10 UP token and you 5 OP token for as referral pin. Nah bisa kalian copy. Kalau kalian gak mau menggunakan aplikasi dari yang lain, bisa kalian gunakan aplikasi dari Dual Space Pro atau aplikasi ini, bisa kalian gunain untuk gak mau cari referral dari program akun asli kalian. Kalau kalian mau cari referral ya menggunakan aplikasi Island ya. Jadi kalian bisa hapus lagi atau kalian copy dulu versinya, kalian simpan dulu ke tempat lain, nanti kalian bisa langsung nantinya hubungkan langsung ke bagian backup nantinya sudah landing juga. Di akun tuyul pun bisa kalian maksimalkan ya, jadi jangan sampai gak dimaksimalkan dari event ini.
ya gampang banget tuyulnya, cukup menggunakan Opera Mini untuk bisa masuk ke bagian Google Play Store dan kalian lakuin lagi untuk beberapa kali dari di bagian ini. Kalaupun terdeteksi kan bisa diskore langsung dan bisa ganti IV kalian, gampang ya. Nah jadi saya gak mau panjang lebar dikarenakan juga belum landing dan teman-teman saya juga ada yang bilang juga ada yang landing, cuman agak lambat nunggunya, tunggu antriannya juga dan 48 jam juga untuk withdrawnya pun agak lambat. Nah ya, bisa kan seperti ini ya, ikutin berulang kali. Kalau kalian gak bisa lagi untuk menghapus data atau hapus aplikasinya dari Island, kalian bisa menggunakan cara ini. Kalian buka Island, nanti kalian bisa tekan lagi ke bagian pengaturan setting dari Islandnya, tekan di bagian atas ini ya. Nah tekan atas dan kalian tekan lagi dari di bagian setting. Sudah setting langsung tekan bagian aktivasi dan Island, dan kalian tinggal hapus aja dari kinerja Islandnya langsung menggunakan di story permanen, di story langsung ya, nanti akan hilang dari kerjanya kalau gak bisa lagi. Kalau kalian gak mau cari referral bisa menggunakan dari dua Space Pro maupun aplikasi ini. Nah ya terserah. Nah ini bisa kalian gunakan beberapa banyak akun, dan di sini juga satu akun aja yang bisa dituyulin. Nah gitu doang sih informasinya. Yang banyak ML lumayan bagus dan bisa kalian masih makan kalau kalian mau. Tidak ada pasangan ya, saya cuma untuk ngasih tahu informasi yang lebih bagusnya ya. Nah di sini ada teman-teman saya masih proses-proses juga, yang penting kalian masih makan dulu lah. Bisa withdraw kok ya 5 UP nya ya, cuma agak error tadi ya. Jadi bisa kalian ikutin aja tutorialnya, bisa kalian masih makan, yang penting versinya kalian simpan agar bisa import ke bagian backup maupun tersolid ya, ingat ya. Nah market sudah ada GTU dan purchase swap. Semoga bermanfaat dari event yang saya sampaikan, dan semoga kalian memahami dan bisa maksimalkan. Kalau kalian mau menunjul juga bisa menggunakan aplikasi Island ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.